Seorang pedagang kopi mengalami luka tembakan oleh orang tak dikenal di depan gerbang tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Korban ditembak dengan airsoft gun oleh pria yang menggunakan masker ini. Korban mengalami luka pada bagian dahi, pipi, dan lengan. Kini kasus tersebut tengah diselidiki oleh Satreskrim Polres Cimahi. Agus Sumpena harus diperban di bagian dahi dan pipi lantaran ditembak oleh orang tak dikenal di depan gerbang tol Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Peristiwa bermula saat korban tengah berjualan kopi di pinggir jalan pada Jumat subuh, datang sebuah mobil dan keluar pria bermasker, seketika ketiga pria tersebut langsung memberondong tembakan ke arah Agus. Korban terkena tembakan pada bagian dahi, pipi, serta lengan kiri korban. Setelah melakukan tembakan pada korban, pelaku pun langsung melarikan diri ke arah tol Padalarang. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Yohanes Redoy Sigiro mengungkapkan, guna mengungkap kasus tersebut, polisi membentuk tim gabungan Polres dan Polda Jabar dengan mendalami keterangan saksi korban maupun saksi yang berada di TKP. Tentunya mengadakan pendalaman terhadap para saksi, juga CCTV yang berada di gate tol. Kami mohon doanya agar segera perkara dan kasus ini bisa terungkap. Untuk motif dari pelaku juga belum diketahui, karena dari korban sama sekali tidak mengenali pelaku terkait dengan pelaku menggunakan masker. Untuk mengungkap kasus penembakan layaknya koboi jalanan ini, petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Cimahi Tengah melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku penembakan pada seorang pedagang kopi tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.